Nah, ini nih kereta lokal Bandung Raya dari arah Cimekar ya kawan. Terhalang alat berat nih kawannya. Aduh, saya ini fokusnya di kita fokus dan di pekerjaan proyek double track ini sungguh sangat masif sekali ya di peta Ranca Ekek. Dikarenakan sepertinya ini mendahulukan jalur simpang menuju depo kereta cepat Jakarta Bandung sepertinya ya, untuk pengiriman rel kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan. Jadi dipercepat untuk jalur simpang menuju depo kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan. Nih sudah ngacung ya sinyal mekanik di sini nih. Kita tunggu saja nih, agak ramai juga nih dekat perlintasan PJL TPL. Anak teknik sipil mengukur ketinggian sepertinya dan sudah menyambung. Dan ini tuh rel yang di melewati jalan itu sudah dipasangkan terlebih dahulu ya, dikarenakan pemasangannya jadi sudah disusun dahulu dan dipasangkan diangkat pada malam hari ya, jadi bisa tidak menghalangi jalur jalan raya juga ya di Ranca Ekek. Cuma emang jadi biang kemacetan di jalan Ranca Ekek Majalaya ya kawan. Nah bisa lihat tuh sudah hampir menyambung dan saat ini sedang pemasangan penrol ya kawan. Jadi ini saya sedang istirahat juga nih para pekerjanya, jadi saya bisa meliput juga nih sekalian hunting aja ya. Penrol, sedang pemasangan penrol ya kawan, kuncinya nih, dan sangat rumit juga sih pemasangannya ya, tidak sekali palu langsung mengunci. Saya lihat kalau lihat pekerjanya itu berapa kali memalu baru bisa terkunci, jadi lucu juga kalau melihat langsungnya juga gitu ya. Cuma emang ilah salut lah para pekerja nih, tinggiannya akhirnya sama kan tuh lihat hampir sama dengan jalur aktifnya nih. Tuh kemarin ada yang komen itu sepertinya lebih bawah, enggak juga tuh akhirnya mah jadi sama, udah di ini lapisi batu balas mah tuh tingginya sama ya kawan. Nah kita coba jalan ya menelusuri ini nih yang sudah mulai dipasang ya, sebagian ini penrolnya sudah dipasang dan juga nih masih ya kurang rapi lah gariulnya, masih keriting. Cuma nanti dipaten di penrol ya, dikunci tuh karetnya tuh kelihatannya. Coba jalan lah saya nih menyusuri ini nih rel double track atau jalur simpang juga nih kawan. Jadi siap-siap aja ya KLB kiriman rel yang dari Cilacap, rel untuk R60 ya, untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Kereta cepat Jakarta Bandung sepertinya akan dipercepat juga nih proyek, segala proyeknya nih. Jadi ini memaksa untuk mempercepat jalur double track Condong Cicalengka yang tahap pertama itu Gede Bage ke Hoer Pugur dan juga pembangunan stasiun Ranca Ekek. Dan inilah jalur bakal calon jalur simpang menuju depo kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan. Ini nih sudah mulai dipasangkan nih cepat-cepat nih untuk pemasangannya. Kalau rel yang di dalam depo yang menembus ke depo itu sudah dipasangkan ya dari pihak KCIC sendiri, itu yang memasangkan, yang memakai seragam biru muda ya, itu pegawainya. Dan ini yang memasangkan itu yang menang proyek double track di petak Ranca Ekek ya kawan. Nih sudah panjang tuh, sudah mendekati jalur belok melewati jalur jalan ya
yang menuju depo tuh. Udah sambung ya, kita belok aja dulu lah.